Serbia terhadap kaum muslimin Bosnia. Ini juga kita lihat bagaimana waktu itu ya dihancurkannya kaum muslimin Bosnia. Bukankah itu sebuah tindakan teror yang sangat besar berbuat di muka bumi? Kemudian juga Soviet terhadap muslim di negeri-negeri Balkan, Chechnya dan seterusnya. Ya, tapi orang yang membela harga diri dan agamanya dianggap sebagai teror oleh mereka. Jadi tindakan teror sudah berlaku dan berlangsung di berbagai negara dan pelakunya bermacam-macam. Ya, bukan Islam. Bahkan yang pertama sekali bukan Islam yang melakukannya, adalah orang-orang yang memang anti-Islam. Kemudian juga seperti Partai Komunis di Indonesia ya, itu bukankah itu tindakan teror? Jelas tindakan teror itu, berbuat teror dia. Kemudian terakhir Syiah Rafidah terhadap Ahlussunnah di Iran. Jelas bagaimana Syiah Rafidah dan gerakan-gerakan teror yang dilakukan oleh mereka. Bahkan ini hampir tidak ditemukan lagi orang Ahlussunnah di Iran dengan habis dibunuh oleh Syiah Rafidah ya di Iran. Dan bagaimana pula tindakan pada tahun 80-an. Ini mereka melakukan pembakaran-pembakaran di Nemka dan seterusnya ya. Nah, ini jelas bahwa perbuatan-perbuatan teror itu adalah berasal dari imma orang menentang kebenaran daripada menentang para dakwah para rasul atau orang menentang kebenaran dan juga orang-orang menentang aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Itu sedikit tentang ini sekilas terorisme dari masa ke masa. Kemudian sebab-sebab muncul dan berkembangnya terorisme. Nah, ini sangat penting untuk diketahui agar ketika kita mengobati tahu sebab-sebabnya. Kadang-kadang tidak perlu obat, dengan menghindari sebab saja kadang-kadang sudah bisa kita sembuh dari penyakit tersebut. Ya. Nah, oleh sebab itu barangkali kita perlu belajar dengan cara dokter dalam menangani penyakit. Pertama dia akan menanyakan bagaimana ini apa sebab-sebab, akan mencari sebab-sebab munculnya penyakit tersebut. Jadi mengenal suatu sebab ini mengenal sebab suatu hal yang ingin kita obati atau kita terapi merupakan perkara yang sangat penting. Ya, dengan mengetahui sebab-sebab tersebut akan dengan mudah mendiagnosa untuk selanjutnya memberikan terapi yang tepat terhadap suatu penyakit. Nah, oleh sebab itu perlu kita mengetahui kenapa timbul terorisme ini. Sehingga tanpa kita perlu memakan obat pun ya, jika itu penyakit pun bisa dihindari, sembuh tanpa perlu dilakukan terapi kadang-kadang dengan cukup menghindari penyebab-penyebab dari penyakit tersebut. Nah, oleh sebab itu sebelum memberikan terapi, penting kita hanya mengenal sebab akibat dari suatu penyakit. Sehingga terapi-terapi yang tepat yang sangat mendukung kesembuhan dan pemulihan kondisi penderita ini. Dengan demikian baru bisa diberikan terapi yang tepat ya, yang sangat mendukung untuk kesembuhan pemulihan kondisi penderita. Bahkan bisa jadi terapi ya dari penyakit tersebut cukup dengan menghindari sebab-sebabnya saja tanpa perlu meminum obat. Nah, jika kita cermati banyak sekali faktor yang mendukung dan menyebabkan muncul dan berkembangnya terorisme itu. Ya, banyak sekali faktor yang mendukung. Ini hal ini kita sebutkan faktor-faktor yang paling dominan saja. Seperti yang pertama adalah penjajahan dan pencaplokan terhadap negara-negara muslim seperti di Irak, ya, Palestina dan Afghanistan. Ini memotivasi untuk terjadinya hal-hal itu. Dan bahkan tidak bisa kita mungkiri bahwa termasuk gerakan ini bisa saja diciptakan. Ini memancing demi untuk jalan alas sebagai alasan mencari alasan untuk melakukan sebuah penjajahan terhadap negeri lain. Bisa saja hal itu diciptakan demi untuk membuat sebab, lalu nanti dengan alasan itu baru bisa melakukan sebuah gerakan-gerakan untuk menyalahkan orang lain. Oleh sebab itu kita lihat dunia bungkam seribu bahasa terhadap penjajahan yang dilakukan Yahudi dan Amerika. Mengapa Presiden George Bush yang tidak dibawa ke Mahkamah Hukum Internasional ya sebagai penjahat perang, di mana dia telah menentang keputusan PBB dan dunia internasional dalam aksi penyerbuannya ke Irak. Ini jelas sekali dia menentang dengan berani, dia mengambil keputusan ya, bahkan tidak ada negara yang setuju saat dia penyerbuan ke Irak. Bahkan alasan penyerbuan tersebut tidak terbukti sebagaimana yang dituduhkannya ya, bahwa terdapat pengembangan senjata pembunuh massal di Irak. Ini tidak ada buktinya, alasannya gitu. Sampai sekarang tidak ada bukti dan tidak bisa dibuktikan oleh mereka. Kenapa hal alasan-alasan itu tidak ini bisa dituntut dan bagaimana hal ini bisa terjadi dan hancurnya sebuah umat, hancurnya sebuah negara dengan sebuah alasan-alasan yang memang tidak bisa dibuktikan. Dengan alasan-alasan itu perlu dipertanyakan. Dengan adanya kezaliman seperti ini memotivasi ya. Demikian pula hal yang terjadi kekejaman Yahudi terhadap rakyat Palestina ya, mengapa dunia internasional tidak bertindak dan menghukum Yahudi terhadap kejahatan dan kekejaman yang di Palestina.
Mengapa Yahudi boleh membangun pabrik pengayaan uranium dan senjata nuklir tetapi negara lain tidak? Ini, apakah ini semuanya yang bisa dianggap sebagai keadilan demokrasi yang diterapkan dan dipaksakan ini oleh Barat kepada dan Amerika kepada negara-negara lain? Sesungguhnya semua hal itu tidak luput dari perhatian dan ini dan amatan dari pemimpin negara Muslim. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada para pemimpin-pemimpin negara Muslim untuk berani berbicara di dunia internasional demi keadilan. Ya, mengapa yang dihancurkan seperti dimusnahkan adalah negara dan manusia yang tidak bersalah hanya untuk menangkap Saddam, ya, atau Bin Laden? Kenapa kok rakyat Afghanistan harus menderita? Ribuan rakyat, ya, ratusan ribu rakyat menderita hanya karena mencari sekelompok manusia. Apakah kita mengorbankan manusia dengan jumlah yang begitu besar hanya dengan untuk mencari manusia yang ini Saddam saja hancur akibatnya, manusia yang begitu keping-keping dan negara yang begitu hancur jadinya hanya karena gara-gara hanya untuk mencari Saddam? Ini kan suatu alasan yang sangat tidak masuk akal. Ya, sungguhnya orang-orang kafir memang tidak akan pernah berbuat adil, ya. Tidak akan pernah mereka berbuat adil karena Allah telah menyebutkan dalam firman-Nya, wal kafiruna humudz dzalimun. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Ya. Dan juga dalam firman-Nya lain Allah sebutkan, wala tahsabannal ghafina amma ya'malu dzalimun innama yu'akhkhiruhum ila liyaumin taskhasu fihi al-absar. Ya, dan janganlah sekali-kali kamu wahai Muhammad mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Ya, sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu di waktu mata mereka terbelalak ini akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin kita terhadap orang-orang yang zalim akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini oleh sebab itu Allah sebutkan dalam firman-Nya, innahu la yuflihu dzalimun, sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung. Yang kedua, sebab di antara sebab yang munculnya teroris itu yaitu penindasan yang dialami kaum muslimin di berbagai belahan dunia, terutama di negara-negara yang mayoritas non-muslim. Kita lihat mereka dikekang dari membangun masjid, menara aja enggak boleh naikkan, memakai hijab pun enggak boleh. Nah, ini menuntut di mana kebebasan? Ya, mereka dikekang dan dibelenggu dalam menjalankan ajaran agama mereka secara sempurna. Walaupun menurut undang-undang internasional setiap individu dijamin kebebasan untuk menjalankan agamanya, akan tetapi undang-undang ini hanya dinikmati oleh orang non-muslim yang berada di negara-negara muslim. Adapun untuk orang muslim yang berada di negara non-muslim, undang-undang tersebut tidak diberlakukan. Tentu yang berkewajiban untuk menyampaikan hal ini itu adalah para penguasa muslim di hadapan para pemimpin dunia, ya. Ini adalah kewajiban para pemimpin negara muslim untuk bicara di hadapan dunia, ya, menyampaikan hal ini di kepada pemimpin dunia yang ketika mereka mengadakan pertemuan atau adakan konferensi dan seterusnya. Di antara tindakan lain yang memicu terjadinya terorisme adalah terdapatnya kezaliman di sebagian penguasa terhadap para aktivis dakwah sehingga menimbulkan dendam yang berkepanjangan dalam diri sebagian mereka. Ya. Oleh sebab itu, ini dengan adanya hal itu, ini tindakan-tindakan itu diiringi dengan berbagai konflik perebutan kebijakan dalam kekuasaan antara aktivis dakwah dengan sebagian penguasa. Sehingga hal ini tidak jarang bermuara kepada penculikan dan pembunuhan karakter dari pihak penguasa terhadap para aktivis dakwah, ya, ditambah lagi dengan adanya berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab yang secara sengaja memang membenturkan antara umat Islam dengan penguasa. Kemudian lahirlah kekhawatiran dari pihak penguasa akan terjadi islamisasi terhadap sebuah bangsa, ya, dan dianggap dapat mengganggu keamanan dan persatuan bangsa. Tetapi kesalahan ini tentu tidak terdapat di pihak tertentu, tetapi dari kedua belah pihak, baik dari pihak penguasa maupun dari para aktivis-aktivis dakwah, perlu saling mengoreksi diri kembali. Ya, karena di antara aktivis dakwah ada yang menjadikan isu Islam sebagai batu loncatan, ya, untuk memuaskan nafsu politiknya. Ya, tetapi perlu diyakini oleh semua penegak bangsa ini bahwa Islam adalah perekat persatuan bangsa. Islam menyuruh pemeluknya untuk taat kepada penguasa dalam segala kebenaran. Islam mengharamkan tindakan-tindakan yang dapat melemahkan penguasa, walau ini terdapat penyimpang di tengah-tengah penguasa tersebut. Hal ini ditekankan oleh setiap ulama dalam kitab-kitab Aqidah Ahlussunnah Jamaah. Hal yang keempat dapat memicu tindakan teror adalah, ya, atau menyebarnya pemahaman doktrin terorisme itu adalah terdapatnya kebodohan umat terhadap agama, terutama masalah akidah dan hukum-hukum jihad.
ya, tatkala kebodohan dan kemunduran terhadap pemahaman agama tersebar di tengah-tengah masyarakat Islam, terlebih khusus generasi muda, ya, pembodohan tersebut ada yang sengaja diprogram dalam sistem pendidikan dan ada pula yang tidak disengaja. Hal ini menjadikan ladang yang subur bagi aliran-aliran sesat untuk menyebarkan doktrin-doktrin mereka, terutama di kalangan generasi muda, termasuk gerakan terorisme. Jadi kalau umat bodoh sehingga mereka mampu menipu umat dengan dalil-dalil dan ayat-ayat, dengan mereka printer sendiri, dan terutama generasi muda kita yang kita lihat dalam aksi-aksi teror tersebut adalah para pemuda-pemuda yang memang bisa mereka manfaatkan. Nah, dan ini bisa mereka lakukan karena kurangnya akidah, pendidikan akidah yang diberikan kepada generasi muda kita. Yang kelima, munculnya tindakan teror itu adalah sebabnya adalah yaitu ekstrim dalam pemahaman dan pengamalan agama. Ya, dari sebagian generasi muda Islam yang baru-baru mengenal ajaran Islam, ya, baru semangat untuk mengenal Islam. Semangat beragama yang tidak diiringi dan didukung oleh pengetahuan agama yang cukup dan pemahaman yang benar sering membawa kepada sikap ekstrim dalam bersikap dan bertindak. Ini perlu kita waspadai. Ya, sesungguhnya setan dalam menjerumuskan manusia itu ke dalam kesesatan dengan dua pintu. Pintu syahwat, itu pintu maksiat, dan pintu syubhat, itu bid'ah dan ghulu. Ya, oleh sebab itu, jika seseorang gila syahwat, maka setan menyesatkannya melalui pintu maksiat. Dan bila seseorang senang berbuat taat, setan menyesatkannya melalui pintu bid'ah dan ghulu. Hal ini, ya, terjadi ini jika ketaatan tersebut tidak berdasarkan kepada ilmu dan sunnah. Ini ya, perlu perhatikan, ketika ketaatan tidak berdasarkan kepada ilmu dan sunnah. Adapun yang ya, yang kami maksud dengan ghulu di sini adalah melampaui batas perintah agama sehingga terjatuh kepada perbuatan bid'ah. Oleh sebab itu, banyak sekali dalil dalam Al-Quran dan Sunnah yang melarang tindakan ghulu berlebih-lebihan. Subhana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ahli kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu Allah ilal haq. Wahai ahli kitab, jangan kamu melampaui batas dalam beragama, dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Dalam ayat lain Allah tegaskan, qul ya ahli kitab la taghlu fi dinikum ghairal haq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qabl wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil. Katakanlah, hai ahli kitab, jangan kalian berlebih-lebihan melampaui batas dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya, sebelum kedatangan Nabi kita Muhammad SAW, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan mereka terseret dari jalan yang lurus. Ya, terpeleset atau tersesat dari jalan yang lurus. Oleh sebab itu, kita dilarang mencontoh umat yang terlebih dahulu yang melakukan gulu dalam agama ini, yaitu seperti umat Yahudi dan Nasrani yang gulu di dalam memahami sebagian ajaran agama mereka, seperti gulu dalam Isa sehingga dianggap sebagai Tuhan, dan gulu dalam Uzair sehingga dianggap juga sebagai Tuhan. Nah, sikap-sikap gulu ini yang perlu kita waspadai, gulu atau berlebih-lebihan. Maka oleh sebab itu Rasulullah SAW mengingatkan sekali kepada umatnya, ya ayuhan nas, iyyakum wal gulu fid din. Wahai manusia, jauhilah sikap gulu, ekstrim dalam beragama. Fa innahu ahlaka man kana qablakum al gulu fid din. Sesungguhnya yang telah buat binasa umat-umat sebelum kalian adalah karena yaitu sikap ini berlebih-lebihan dalam beragama atau gulu. Hadis ini diriwayatkan Imam Nasa'i, yang ini disahihkan oleh Syekh ada Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah. Kemudian sebab yang keenam, ya, munculnya tindakan teroris adalah jauhnya umat dari bimbingan ulama dalam pelajari dan memahami ajaran agama tersebut. Jadi oleh sebab itu kita lihat kondisi umat kita sangat menyedihkan ketika yang menyampaikan ajaran agama itu bukan orang-orang yang ahli dalam ilmu agama. Apalagi di zaman kita sekarang, dan ini sudah sering kali kita ingatkan, ya, jika seorang sekarang mau belajar ilmu kedokteran, pasti dia belajar melalui pakar kesehatan di fakultas kedokteran. Tetapi sekarang banyak orang-orang ini karena barangkali ladang dakwah ini bisa mengembirakan dari segi penghasilan duniawi, ya, mereka banyak yang menjadi dai jadi-jadian. Artinya begini, ya, baru saja kemarin dia bekas tahanan, bintang film, hari ini menjadi dai tenar. Padahal ini, dan bahkan berani berfatwa macam-macam.
Oleh sebab itu mempelajari ilmu agama secara otodidak atau belajar agama bukan kepada ahlinya merupakan penyebab utama lahirnya berbagai kesesatan dalam menghayati dan mengamalkan ajaran agama. Ya. Yang salah bukan agama, akan tetapi cara dan jalan yang ditempuh dalam memahaminya. Oleh sebab itu Allah perintahkan agar kita bertanya kepada ahlinya, itu pada ulama. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai ilmu jika kamu tidak mengetahui. Bukan hanya ilmu agama, ilmu dunia sekalipun jika tidak dipelajari melalui ahlinya akan membawa kepada kebinasaan. Ya. Jika seseorang ingin menjadi seorang dokter umpamanya, dia pergi ke toko buku lalu dia membeli segala buku kedokteran, kemudian dia coba memahami sendiri di rumah tanpa belajar kepada ahli kesehatan. Atau ini buku tersebut ia pahami menurut konsep dukun atau ia pelajari melalui dukun, lalu ini setelah 5 tahun ia membuka praktek pelayanan kesehatan. Nah, kira-kira bagaimana jadinya jika orang seperti itu mengobati masyarakat? Nih, oleh sebab itu orang seperti ini pasti akan ditangkap dan proses ke pengadilan karena dianggap sebagai dokter gadungan. Tetapi sekarang banyak ulama dan dai gadungan, mengapa tidak ditangkap padahal mereka jauh lebih berbahaya dari dokter gadungan. Kemarin dia sebagai bintang film, pelawak, model, penyanyi, bekas tahanan kejahatan, tiba-tiba hari ini telah menjadi dai kondang dan berfatwa dengan seenaknya. Demikian pula tokoh politik pun ikut berbicara masalah agama, ya, dan mengacak-acak ajaran agama. Nah, ini jelas sekali di negeri kita ini. Ketika ulama berfatwa, MUI berfatwa, mereka tokoh-tokoh politik mengomentari. Ya. Dan lebih sadis lagi, ya, belajar Islam kepada orang kafir. Nah, ini banyak para intelek-intelek kita yang mengaku sebagai intelek muslim tapi belajar Islam kepada orang kafir. Mereka sudah nyata-nyata sesat orang kafir tersebut dalam mengenai Taurat dan Injil, kok malah sekarang Al-Qur'an dipelajari melalui mereka. Ya, sekalipun terasa aneh tapi hal ini adalah nyata terjadi dalam kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan tentang keadaan ini berapa abad yang lalu. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr bin As bahwa Rasulullah bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minan nas walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Idza lam yatruk aliman ini ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fastaftau bighairi ilmin fadallu wa adallu." Ya, kata Rasulullah, sungguh Allah tidak mencabut ilmu dengan mencabutnya dari dada manusia, akan tetapi dia mencabut ilmu dengan wafatnya para ulama, sehingga takala dia tidak menyisakan seorang pun yang berilmu, maka manusia pun menjadikan para tokoh yang tidak berilmu sebagai ulama. Lalu mereka ini ditanya tentang permasalahan agama, maka mereka pun berfatwa tanpa didasari ilmu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Oleh sebab itu Rasulullah SAW juga telah memberikan solusi tentang masalah itu, yaitu dengan berpegang teguh ini dengan sunnah beliau dan sunnah Khulafa Ar-Rasyidin. Ketika terjadinya pemahaman yang bermacam-macam, berselisihnya manusia dalam memahami berbagai ayat dan hadis, maka kuncinya adalah kita kembali kepada manhaj para sahabat dalam memahami Al-Quran dan sunnah tersebut. Oleh sebab itu ketika sahabat bin Umar Asya mengatakan ini, suatu hari Rasulullah SAW salat mengimani kami, kemudian sesudah salat beliau membalikkan badan dan menghadap kepada para sahabat, lalu menyampaikan nasihat yang menyentuh hati, membuat mata berlinang dan hati bergetar. Ya, ada yang berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, seakan-akan ini merupakan nasihat perpisahan. Maka apakah wasiatmu kepada kami?" Maka beliau bersabda, "Usikum bittaqwallah was-sam'i wat-ta'ah. Wa in 'abdan habasyyan fa innahu ma yashminkum ba'di fa sayara ikhtilafan katira. Fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah." Oleh sebab itu kata Rasulullah, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah. Demikian pula aku wasiatkan agar mendengar dan taat kepada penguasa walaupun ia seorang budak Habasyi. Karena barang siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku, kata Rasulullah, ia akan melihat perbedaan atau perpecahan yang banyak. Maka berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, ya, yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah dengan gigi geraham, ya,
Hindari perkara-perkara baru dalam agama, karena setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Ibnu Majah, dan Imam Tirmizi mengatakan hadal hadis sahih, hasan, hadisun sahih, hadis yang sahih. Nah, di sini kita lihat ketika terjadi perbedaan, ini keputusannya adalah kita kembali kepada sunnah Rasulullah SAW dan sunnah Khulafa'ur Rasyidin. Sebab ketujuh munculnya tindakan teror, berkembangnya doktrin terorisme adalah merajalelanya kemungkaran di tengah-tengah masyarakat, baik dari segi akhlak maupun pemikiran. Karena ya, slogan kebebasan berpikir dan berekspresi ya tanpa koridor dan batas telah membuka pintu lebar-lebar bagi para penyembah hawa nafsu dan kaum zindik untuk merusak ajaran agama ini. Ya. Jika tetapi sebaliknya, jika ada seseorang berkeinginan menjalankan ajaran agama secara benar, justru dianggap melanggar kebebasan. Ini kebebasan sepihak ini membuat sebagian pihak yang tidak senang ya, dan memicu tindak teror. Ini membuat sebagian pihak tidak senang dan dapat memicu tindakan teror di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang kedelapan, sebab timbulnya atau berkembang juga doktrin terorisme ini adalah lemahnya pengawasan badan penegak hukum dalam menindak berbagai bentuk pelanggaran hukum yang terjadi ya, sehingga membuat sebagian oknum merasa gerah dan melakukan tindakan main hakim sendiri. Ini juga perlu diwaspadai ya, bahkan kadang-kadang hal tersebut mengesankan ketidakperhatian terhadap pelanggaran hukum yang terjadi, terutama sekali bagi orang yang berani menghina dan mencela simbol-simbol atau hukum-hukum agama. Hukum Allah disalahkan dan dikritik habis-habisan, ya, poligaminya, gendernya, dan terusnya, ya, mereka hina, mereka celah hukum-hukum Allah, ya, adapun undang-undang hukum buatan manusia, ya, mereka ini sanjung, ya, tidak boleh dikritik dan disalahkan. Namun jika ada orang yang menafsirkan Al-Quran dengan seenaknya dan mengolok-olok hukum Allah dan isi Al-Quran, kemudian dia dituntut untuk dihukum dan diproses, maka akan dianggap bertentangan dengan undang-undang hak asasi manusia. Inilah yang telah membuat kacaunya ini sebuah masyarakat, karena kebebasan ini yang diterapkan bukan kebebasan yang berakhlak, kebebasan yang terhormat, kebebasan yang beraya, yang ini berkualitas, tapi adalah kebebasan kepada arah-arah yang jelek. Kesembilan, hal yang terakhir yang dapat memicu tindakan terorisme adalah kurangnya kematangan para da'i dari segi ilmu ya, kurangnya kesabaran dan pengalaman dalam menghadapi tantangan dakwah ya. Sebagian orang ada yang menginginkan jika mulai berdakwah di pagi hari, maka di sore hari harus melihat perubahan total 180 derajat. Hal ini bertentangan dengan sunnah kauniyah dan juga sunnah syariah. Secara kauniyah segala sesuatu mengalami perubahan dengan secara berangsur-angsur, ya nggak ada yang secara total. Demikian halnya sunnah syariah, Allah menurunkan syariatnya secara berangsur-angsur. Ya, di antara para nabi ada yang berdakwah ratusan tahun seperti Nabi Nuh alaihissalam, akan tetapi beliau sabar dalam menunggu hasil. Di antara mereka juga ada yang diutus kepada penguasa yang kejam seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Ya, mereka sabar dalam mendakwai kaumnya. Ya, tidak pernah mengajak pengikutnya untuk menculik dan merusak fasilitas negara atau pejabat-pejabat negara. Demikian halnya Nabi kita Muhammad SAW saat beliau di Mekah. Beliau disiksa dan dihina. Bahkan keluarga Ammar bin Yasir disiksa di hadapan beliau. Ketika itu beliau tidak melakukan perbuatan teror kepada orang-orang kafir, bahkan memerintahkan sebagian sahabat untuk hijrah ke negeri Najasyi yang beragama Nasrani saat itu. Ya, oleh sebab itu, tidakkah kita para da'i mengambil ibrah dan pelajaran dari perjalanan dakwah Nabi kita Muhammad SAW? Para muslim, itu tadi tentang bagian pertama dari pembahasan kita, yaitu bicara tentang seputar mukaddimah tentang terorisme tersebut, yaitu sebab munculnya terorisme. Bagian kedua adalah berbagai segi pelanggaran terorisme terhadap syariat Islam. Ini ada sekitar 15 ya. Mungkin untuk 1 jam ke depan pembahasan ini, mudah-mudahan aja enggak sampai. Pelanggaran pertama yang dilakukan oleh terorisme terhadap syariat Islam, yang mereka menyuarakan ingin menegakkan syariat Islam tapi dengan cara melanggar syariat Islam, tentu tidak akan benar. Karena mengingkari kemungkaran dilarang bukanlah dengan cara yang mungkar, dan menegakkan yang ma'ruf halal dengan cara yang ma'ruf.
Nah, pelanggaran yang pertama adalah pengkafiran terhadap kaum muslimin. Ya, aksi-aksi teror yang sering terjadi didukung oleh doktrin-doktrin sesat yang ditanamkan kepada para pelaku teror, ya. Mereka meyakini bahwa orang muslim di luar kelompok mereka dianggap murtad atau keluar dari Islam. Ini alasannya menurut mereka karena kaum muslimin diam terhadap kezaliman yang terjadi dan tidak mau bergabung dengan mereka dalam melawan penguasa yang tidak menjalankan Islam secara sempurna dalam kekuasaan mereka. Maka orang yang tidak sependapat dan tidak mendukung aksi teror mereka dalam menegakkan keadilan menurut mereka, ya, adalah penentang Islam. Siapa yang menentang Islam berarti ia kafir. Demikianlah filosofi pengkafiran gerakan terorisme dalam menghalalkan darah orang muslim yang di luar kelompok mereka. Ya. Kita tidak mengingkari tentang adanya hal-hal yang dapat mengeluarkan seseorang dari Islam, akan tetapi ada kode etik dan syarat-syarat, ya, serta hal-hal yang menghambat dijatuhkannya vonis kafir kepada seseorang. Hal ini tidak pernah luput dalam kupasan para ulama kita yang menulis kitab-kitab akidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Ya. Kemudian yang berhak menerapkan kode etik serta ketentuan-ketentuan tersebut adalah ulama yang terpercaya dalam ilmunya, bukan anak-anak muda yang baru belajar. Ya. Menerapkan syarat-syarat dan kode etik pengkafiran itu rujuknya adalah kepada ulama, bukan kelompok-kelompok, ya. Nah, oleh sebab itu, ini tidak sembarang orang yang berhak menerapkan kepada siapa saja, ya, terlebih anak-anak muda yang baru belajar Islam, karena banyak hal yang perlu diketahui dan dipahami dalam masalah tersebut, yaitu dalam masalah memponis orang lain keluar dari Islam. Pertama, hal yang menjadi poin pengkafiran harus ada dalil yang jelas dari Al-Quran. Itu yang pertama. Bukan dalil yang samar-samar. Ya, bukan dalil-dalil yang samar-samar. Apalagi hanya disandarkan kepada sangkaan atau berita media informasi yang tidak akurat. Ya. Sebetulnya pembahasan ini sangat luas dan panjang sehingga tidak mungkin kita jelaskan dalam kesempatan terbatas ini. Akan tetapi Rasulullah SAW telah mengingatkan umatnya agar tidak mudah atau bermudah-mudah dalam menuduh seseorang itu kafir, orang muslim, ya, memponis orang muslim sebagai kafir. Karena sangat berbahaya dan berakibat sangat fatal. Sahabat Abu Dzar menceritakan bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man da'a rajulan bil kufri aw qala aduwwullah, ini aw qala aduwwallah, wa laysa kadzalika illa har 'alaihi." Barang siapa memanggil seseorang dengan sebutan kafir atau mengatakan sebagai musuh Allah, sementara halnya tidak demikian, maka hal tersebut kembali kepada pengucapnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Oleh sebab itu, demikian besarnya dosa orang yang memvonis seseorang muslim dengan kafir tanpa ada dalil. Ini bagaimana jika yang divonis itu kafir itu seluruh kaum muslimin secara mutlak? Tentu dosanya akan lebih besar lagi. Oleh sebab itu, Syekh Muhammad bin Wahab, ya, ini berkata, ini coba didengar ini sebagai jawaban orang-orang yang ada mengkait-kaitan antara dakwah Syekh Muhammad Wahab dengan terorisme. Beliau sendiri telah menyatakan prinsip beliau, saya tidak mengkafirkan seorang pun dari kalangan kaum muslimin yang melakukan dosa dan tidak pula mengeluarkan mereka dari lingkaran Islam, kata Syekh Muhammad Wahab. Oleh sebab itu, dari sini, ya, dari ungkapan beliau ini terbantahlah tuduhan bohong bahwa beliau membawa paham teroris atau mengkafirkan kaum muslimin atau berpaham khawarij. Silakan lihat kumpulan surat-surat pribadi beliau dalam kitab Majmu' Mu'alafat Syekh Muhammad Wahab jilid ketiga, ya. Demikian juga ada kitab yang berjudul Manhaj Syekh Muhammad Wahab, yaitu metode Syekh Muhammad Wahab atau di dalam masalah takfir. Ini masalah takfir yang dikarang oleh Ahmad Ar-Rudaiman. Kedua, pelanggaran kedua yang dilakukan oleh teroris adalah menentang dan membangkang terhadap penguasa. Nah, pembahasan ini barangkali sudah sering kita sebutkan dalil-dalil wajibnya taat kepada penguasa, ya, tunduk kepada penguasa, mematuhi penguasa. Ini, dan insya Allah akan dibahas pada pembahasan-pembahasan yang lain lah, karena banyak sekali dalil-dalil yang wajib kita untuk taat kepada penguasa. Dan ini sudah barangkali sudah sering dikupas oleh para ustaz-ustaz kita. Ketiga adalah keliru dalam memahami kode etik jihad. Ini pelanggaran ketiga yang dilakukan oleh orang terorisme, kelompok terorisme tersebut. Jihad memiliki dua pengertian, memang pengertian umum dan khusus. Jihad dalam pengertian umum yaitu berjihad dengan segala yang baik sesuai dengan kemampuan masing-masing, harta, ya, dengan ilmu, dengan kedudukan, ya, dengan bantuan dan seterusnya, banyak jihad
ini berjuang untuk menjuangkan ajaran Islam, baik berupa harta atau ilmu, baik secara lisan maupun tulisan. Adapun jihad dalam pengertian khusus adalah jihad dengan senjata melawan orang kafir. Ini pengertian secara khusus. Dan itu kalimat-kalimat jihad yang di yang secara jihad itulah, maka kembali bisa ke sana. Ya, secara khusus itu adalah melawan orang kafir.